Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid dini amma ba'd Kaum muslimin, kaum muslimat para pemirsa Al-Iman TV para pendengar Radio Suara Al Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sore hari ini kita diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab yang fokus pada maharatul qiraah yaitu keterampilan membaca ya dan keterampilan membaca ya yang kita inginkan adalah agar kita bisa membaca dengan benar dan lancar itu ya ya panjang pendeknya makrochnya kemudian membaca susunan-susunan kalimat bahkan membaca satu teks bacaan itu bacaannya benar dan lancar kemudian yang kedua kita menginginkan agar kita bisa paham apa yang kita baca sehingga kalau dua hal ini bisa tercapai maka kita bisa membaca teks-teks Arab dan kita mengerti, memahami ya makna dari teks-teks bahasa Arab yang kita baca itu luar biasa. Ya. Nah, kemarin kita sudah membahas pelajaran yang ke-29 ya, sudah kita baca teksnya yang berupa hiwar atau percakapan, dan sudah kita jawab latihan pertama tadribul awal, dan latihan yang kedua, tadribul sani ya, jadi insyaallah akan kita lanjutkan pada latihan yang ketiga, tapi sebelumnya kita baca dulu untuk nge-refresh. Nah, untuk mengembalikan ingatan. Kita merojak sebentar. Ya, dengan membaca teks bacaan yang berupa hiwar antara salim dan paman dari pihak ibu, jalur ibu. Yang mana antara paman dan ponakan ini ngobrol hewar tentang sina'atus sukar ya setelah saya baca sebagai muroja singkat lalu langsung perhatian ketiga atadribu asalis halaman mi'a wasabi'in 187 Nah, bisa ditampilkan di layar kaca tentang percakapan antara Salim dan pamannya. Arju an tasifali ma ra'aytahu fi masna'i sukariya khali. Faqada kuntu atamanna an azura ma'aka masna'i sukariya. لأرى بعيني كيف يصنع الخال سأصف لك ما رأيت ولو أن هذا الوصف لا يغنيك عن زيارة المصنع لأنه ليس من رأى كمن سمع سالم ماذا رأيت يا خالي الخال رايت السيارات تحمل عيدان القصب من المزرعه من المزارع وتضعها في المصنع تمر عيدان القصب في مجرى طويل يسير بالكهرباء فيزول عنها القش ثم تمر بعد ذلك في عصارات تعصر العيدان وينزل العصير في خزانات كبيره سالم وماذا يحدث بعد ان يتجمع العصير في خزانات الخال بعد ذلك يمر العصير في مصفات فيسير سائلا صافيا سالم ماذا يحدث بعد ذلك الخال يوضع على العصير محلول يخلصه من الاحماض ثم تجرى على العصير عده عمليات تجعله سكرا نقيا صالحا للاستعمال سالم سبحان الله العظيم اخرج لنا من الارض نبات كل شيء وعلم الانسان ما لم يعلم تو ترقابه او حوار تار سالم pamannya. Itu tentang apa? Tentang proses pembuatan gula. Sina'atus sukar. Nah, <tuh> untuk latihan yang pertama sudah kita jawab. Latihan yang kedua, tadribu al-awwal wa sudah kita jawab. Maka langsung kita akan Menuju At-tadrib as latihan yang ketiga, apa perintahnya? Apa Kama finna perintahnya? Apa Pakailah Gunakanlah Seperti Apa contoh Apa contohnya? Apa perintahnya? Baitul Qausain di antara ya, dua tanda kurung min hadzat tu'ami Akalah kemudian dikasih dhamir ana maka jawabannya ma akaltu ma akaltu min hadzat tu'ami nah di situ ada Salasatu as'ilatin Ada apa salah Arba'atu as'ilatin Ada empat pertanyaan Nah, ya Setelah fi'il itu dikasih Zomir, nomor satu Setelah arofa dikasih anta Nomor dua Setelah kana dikasih hum Ya Kemudian nomor tiga Setelah syahada dikasih dua Ya Dikasih dua dhamir ini, ana dan anta. Kemudian yang keempat itu dikasih dhamir hiya. Silakan mencoba, jangan takut salah. Kalau salah nanti cuma akan dikasih tahu yang benar. Nah. <tuh> Baik para pencinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman yang ingin bergabung bersama kami mengikuti mengikuti pembelajaran secara langsung dapat disambungkan nomor teleponnya ke nomor 031371210 atau di nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik kita coba angkat satu telepon. Assalamualaikum. Baik. Halo, assalamualaikum. Baik, para pencinta Liman TV maupun pendengar setia di Suara Liman, kami masih buka kesempatan bagi antum yang ingin berpartisipasi secara langsung. Dapat disambungkan nomor teleponnya ke nomor 031-3710210 atau 0873 kali 04 kali Baik, kita coba angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Ibu Yati di Mojokerto. Oh, Ahlan Ibu Yati di Mojokerto. Tafan toli Ibu. Um, Assalamualaikum ibu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifah haluki Ibu Yati? Alhamdulillah anak di Alhamdulillah sehat Ibu ya. Silakan Ibu, sudah siap kayaknya nih. Ibu sehari. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Atatribu salis. Istakmil kama fin namudhaji. An Ma akala min hadat Ma akal min ami Awalan. ukur Ma'arofa Ma arofa an masna is sukari kur kur ma roaita an masna sukari roaita atau apa itu bu a roaita hmm. ma aro arfka jayit nah <laughs> sani Aina kana amsi Aina kana Aina kanu amsi Syait kanu naam Salis Zurtul Mustafa Lakin ma sahada Anta Zurtul Mustafa Lakin Ma As-hat-ka. Ma-sha-hat. -ka. ka anta Kalau antanya, jadi? ma hat ka ma hat tu Anta. Anta. Bukannya ka, Ustaz? Iya, ka. Masyahat-tu-ka. Jadi, enam. mas. <tik> Arabi A1 pintu muat Batu uritu an an zawataha anta zawaka anta zawataha an ata -zaw an ata jaha an ata an jaha masyaallah fik ibu yati Sekarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya, dijawab dengan benar. Nah, saya artikan sebentar, ya, saya akan bahas sebentar. Tadi yang pertama uzkur ma'arofa, kemudian zomirnya anta an masnai isukar. Berarti uzkur ma'arofta sebutkan apa yang telah kamu tahu an masnai sukar tentang pabrik gula. Nah ya. Uzkur ma'ruf ta. Kemudian Aina kana, kemudian dalam dua tanda kurung hum amsi. Ya, maka jawabannya apa? Ainakanu amsi. Kemarin mereka di mana gitu ya. Di mana mereka kemarin? pas hari kemarin itu amsi. Kecuali kalau ada alnya atau bil amsi itu kemarin-kemarin. Terus ya waktu yang lampau. Tapi kalau amsi itu berarti hari sebelum hari ini pas kemarin itu. Aina kanu amsi di mana mereka kemarin? Kemudian yang ketiga ini ada dua zomir Zurtu aku mengunjungi al-mustashfa nggak pakai ilah ya. Kalau biasanya bahasa Indonesia itu berkunjung ke. Bahasa salah kalau bahasa Arabnya. Nggak pakai Ila Langsung zurtul mustashfa. Makanya kita artikan mengunjungi. Aku telah mengunjungi rumah sakit Lakin akan tetapi mashatkah Aku tidak melihatmu Masyahat Aku tidak menyaksikanmu aku tidak melihatmu. Yang keempat, Aisyah itu bintun muaddabatun. Aisyah itu seorang anak perempuan yang sopan, akhlaknya baik. Uridu, aku ingin atzawajha. Uridu an Aku ingin menikahinya. Karena baik anaknya. Nah, itu latihan yang ketiga. Sekarang latihan yang keempat. Latihan yang keempat ini mengisi tempat-tempat yang kosong imla'il faraghati Isilah tempat-tempat yang kosong fil jumalil atiyah Pada susunan-susunan kalimat berikut isilah dengan apa? bil kalimatil munasibati mimma yali Dengan mengisi kata yang cocok berikut ini. Taksiru al-qashu al -qush, al-qaswabi al al-asiru misfatin naqiyya. Insya Allah gampang ya. Karena tadi sudah dibaca teksnya yang berubah hiwar. Silakan para pemirsa dan para penengah. Baik para pencinta Liman TV maupun pendengar setia radio suara Liman, kita masuk ke latihan keempat bagian tool yang ingin mencoba menjawab pada kesempatan sore hari ini. Dapat dapat menelepon menelpon di nomor 0873 kali 04 kali 846 atau di nomor 031 3710210. Baik kita coba angkat satu penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa salam dengan Ibu Ani di Surabaya. Benar Ibu? Nah, silahkan Ibu. Nah, Ibu Ani, kaifa haluki? Alhamdulillah, Nabi Khairin Ustaz. Alhamdulillah, sehat semua Ibu ya. Nah, sepertinya sudah siap ini untuk menjawab latihan keempat. InsyaAllah Allah, Ustaz. Tafadhal, silakan. Bismillah. Atribur Robi. Imla il pil Bil jumali hati-hati. Bil kalimat bil monasibati memayali. Tak siru akosu akos. Akosu su, aku Mesfatin fatin naqiyan 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 sayid Idanu arqosofi fi matriya fi... tawilin si majrun fi tawilin yasiru bilkah robai. Sayyid. Faya zulu min Paukiha al-kosu summa tamuru ba'da dalika ya asorotin tak al-idana wa yanzilu al-asiru fi khosanatin tuma ya fi asfatin payasiru sa'ilan naqiyan Masya Allah Barakallahu Fik, Ibu Ani kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Jawabannya benar semua. ijabatiha Ya. Dan ini bisa diketahui kalau kita paham ya. Paham proses pembuatan gula. Ini dari tebu-tebu itu masuk ya. Kemudian sampai menjadi gula yang layak untuk dikonsumsi. Jadi, Masih ada dua latihan. Al-Khamis wal-Sadis. Al-Tadribu khamis sadis Latihan yang kelima itu yaitu tentang membuat jumlah mufidah. Ya, membuat susunan kalimat dari kata-kata berikut. Latihan yang keenam, ya, itu, oh nanti latihan keenam nanti aja. Kalau sudah selesai latihan kelima. Nah, tafadhol silakan para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin mencoba menjawab latihan kelima. Nah. Baik, para pencinta liman, kita masih membuka kesempatan bagi antum yang ingin mencoba berpartisipasi secara langsung dapat disambungkan di nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, kita coba angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Ani lagi. Antum nah, Ibu Ani. Masya Allah, Ibu Ani lagi. Semangat ini, Ibu Ani. Nih. Insyaallah. Tabak boleh, silakan. Khamis. Tatribul khamis. Istakmil kula kalimatin min kalimati hati-hati di jumlatin mufidatin. Kita nun. Roa itu saya rotin tahmilu itana kosbi kosobi kosobi minal mas mazari minal mazari masya allah nam asiratun As asoratun asoratun apa ah, itu artinya bu asor bu alat alat untuk memeras nah alat untuk memeras sehingga nanti saripatinya itu keluar enam <tuh> asoro ahmadu urtukola bi asorotin masya allah jadi minuman jeruk ini ya. jus jeruk Fahim. Hmm. masya allah khazanun khazanun ก็สซนุนอลัตุนอลัตุนปลี Kosenun. Ala. alatun. tun. artinya apa Bu? Kosen artinya? Kosenun, alat tandon untuk menyimpan yang besar Pak. Ya yeah, tandon atau wadah besar wadah penyimpanan. Khozanun alat tu, lati menyimpan apa? Hmm, saya membeli tandon gitu, bu ya? Istara hmm, itu kazanun. Kazanun, iya. Ishtaraitu itu kazanun pesanan li Lil baiti memang untuk ru rumah jait di rumah sa'il sa'il Kanun. berarti apa sa'il <laughs> sa'il apa artinya sa'il, sail. sa'iran cairan sa'iran Enam. min butuni nahli sa'ilun bihi yusama asala Masya Allah Asal ya Madu Jayid Mustaudaun. 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 Apa artinya bu? Mustauda. Gudang. Gudang. Jadi. Mustaudaun.

Barakallahu fiik Ibu Ani jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ya. Latihan kelima sudah selesai. latihan yang keenam habis ini. 6 nah. saja kita berikan kesempatan untuk um, bagi pemirsa yang ingin mencoba menjawab latihan ke-6 langsung disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873 kali 04 kali 846 Baik, kita coba angkat Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, salam dengan Ibu Um Abdillah di Solo benar Ibu Ya Ustaz Ahmad. Nah, tafadhal, Bu. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh um, Abdullah, ya. yang oh. itu salis Ustaz? Yang berapa, Bu? Satu ada Atiku Salis sama Robi boleh Ustaz. Boleh, Bu, boleh. Ya, sangat boleh sekali. <laughs> Tapi tafadhal, silakan. Naam. Hmm.

Udukur ma rofa antaan masnair masnai sukari. Udukur ma rofa an masnai sukari. Ceyit, masya Allah. Samian, <tatiuzu> aina kana hum amsi. Aina, di mana kana? KAMU aina kamu amsi syait, Masya Allah nam salisan yurutu Mustafa laki ma ana anta yurutu Mustafa laki masa anta eh ma sahitu ma sahitu Kang, masa haknya harokatnya apa bu masa hidupka haknya apa harokatnya hak sahatu masa hidupka syaid yutu mustafa lakin masa sahatuka syaid masya allah nah kemudian aisyatu pintu mu at dapat uridu an anta anta jawajahia aisyatu pintu mu ada batun uridu an ta an ada jawajah Jadi, masya allah nah tadi Bu Robi il Farawati fil jumal hati-hati Bila kalimat rumah tadi yali Pak siru A su a a siru, nisfatin, na, na, na tamiru na kosobi kosopi, tamurru, eh. tamru, itanu, kosopi, sa nam, benar Ustaz nam, fi, ma cerro, ma Majron Owili yasiru tiru kahroba'i, faya jilu, faya suwuh, fay, faya jilu, Fayezu, minf, faya jilu, min, faya jilu, faya faya jilu, faya jilu, Ayu, ayu. Faya zulu min fawqiha ya? titik 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 ayu, eh. ayu, ayu. Su Al-Qasru al kosu naam Suma tamuru ba'da dalika fi asaratin Tak siru Ba'da dalika asaratin taksiru Ustaz. Nam, taksiru. Al-Aidana. Bayan jilu. Bayan jilu asiru. Asiru fi khoyanatin. Tuma yamuru fi. Asiru suma. Fi khoyanatin Ustaz. Tuma yamuru fi. Khazanah sudah tadi sebelumnya. Misfatin. Hmm. Fi, fi, fi misfat. Fi misfatin. Sayyid. Sa'il fayasiru sa'ilan makian. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Jasa khairan Ibu Umar Abdillah. Jaya kumulah khair, jaya kumulah khair. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah. Ya Nah latihan ketiga Keempat, kelima sudah Silakan At-tadrib As-sadis Latihan terakhir Ya karena latihan yang Paling bawah itu kan suruh ngomong ya. Cocoknya takbir. Jadi kita pilih latihan yang ke-6, latihan yang terakhir. Nah. Yang ingin mencoba menjawab uh, pertanyaan nomor 6, latihan nomor 6, dapat sambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873 kali 04 kali 846 atau di nomor 031 3710 210 baik kita coba angkat satu pun pun. Assalamualaikum. Baik, nampaknya belum ada. Baik, kita ajak kembali para pencinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman yang ingin bergabung bersama kami mencoba menjawab latihan soal ke -6. Langsung saja disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0313710210 atau di nomor 0873 kali 04 kali 846 Baik, kita coba lagi. Apakah sudah masuk. Assalamualaikum. Baik, nampaknya terputus. Baik, para pecinta Liman TV. Ya, coba kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ani kembali. Maaf. Nah, silahkan Ibu. Silakan Bu, Bu Ani, Anisa. silakan. Tafadzali. Masya Allah. Tadribus sadis. Akmil ibaratil ko imatil alif bima yunasi buha minal ko imati ba alif atana walu kuban ...menal asiril bariti bis sobahi nah. uritu an azura bilada bila dalati tasro'u kosob pasukari. Masya Allah. Adisma yahtaju ila sukari wal milki. Masya Allah, Masya Allah. Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh habis sudah ya latihan latihannya Adana walukuban aku minum satu gelas apa yang cocok minal asiril baridi fiswabah yaitu satu gelas dari jus yang dingin di pagi hari yang kedua uridu an al bilada Aku ingin mengunjungi negara-negara Allah tazra'u -negara yang mana negara-negara tersebut, ya, itu menanam tebu-tebu. Aljismu itu diganti ya, harusnya pakai harokat lama karena mubtada al jismu yahtaju ila sukkari wal milhi bahwasanya jasad atau badan itu membutuhkan gula dan membutuhkan garam nah ya itu artinya ya jadi saya selesai nih tadribatnya ya. Nah, sudah selesai. Nah, silakan. Baik, kita coba angkat satu penelpon yang telah mencoba masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu Umar Abdullah kembali. Iya, Baik, Ibu. Mau mencoba menjawab latihan berapa? Yang Khomis Bulkhomis Ustaz Nah silakan Ibu Mabila Masya Allah Tadribul Khomis Kamu rumitan ulko sapi fi maceron towilin. Ya Yasib pilkaro bayi fayajilu anak akosu. Aisyaratun asal. Tumat, tumat tamuru pada dalika fi asorotin tak sirul taksirul Tak itani idhani. Ta idhani. Sirul idana. Idan. Ta idana. Tak sirul Bayan Jilu Asiruvi khajanatin Kabirotin. enam. Ta Tadalika Tamuru Isfatin Vas Payasiru Sailan Sofian. Sailan Sofian. Syait Mustau, tahu apa artinya mustau, mustau, Apa? Gudang apa mustau, Gudang mustau, gudang mustauda gudang on. ulu ulu, ulu. Udang, Mungkin bikin bahasa Indonesia dulu, Ibu. Hmm, semua semuanya disimpan di gudang. Apa semuanya itu? Bu? tadi apa? apa? gula, asukari. As kulus, kulus sukari. Kulus sukari, kulus sukari. Fil mau. sukari, fil mis. Film Mustauda'in. Masya Allah. Barakallahu Masya Allah yang tadi Bu eh Sadis kan, Ustaz. Oh, Ustaz Bu Sadis juga, Masya Allah. Silakan Ibu. Tadi Bu Sadis. Tadi Bu Sadis, Akmil Ibarotil Koimati Alif Bima Yunasi Bua Minal Koimati apa atana walu uban minna siril baridi fi sobahi Masya Allah, naam Uridu an ayural bilada Bilada ila Alati tajru'u posabal sukari Kuridu an ayyudho bilad Da Alati tajru'u posabu sukari Posabal sukari Koso, be. Kosata su koso abe Kuridu an ayyudho bilad Alati tajru'u posabal sukari Koso abe sukari, jayit Al Yah taju sukari wal milhi. Masya Allah, masya Allah. Barakallah fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Semuanya dijawab dengan benar, lancar. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Mas Anam, ada sisa waktu? Masih ada sisa waktu kurang lebih 10 menit. Nah. Berarti masuk ke pelajaran yang baru. Sampai pelajaran ke-30. Subhanallah. Ya, sudah 30 berarti. Bacaan tadribat, latihan-latihan ya. Sudah 29. Dan kita akan masuk yang ke-30. Ya sudah berapa banyak ini apa itu mufradat mufradatnya ya kemudian juga An-Nusus, al makruah teks teks bacaannya yang sudah kita baca dan kita bahas ya luar biasa buahnya ini kalau nggak di murojaah hilang ya <laki> kalau nggak di murojaah nanti hilang dibaca baca lagi Nah, karena waktunya terbatas, jadi tidak mungkin saya jelaskan maknanya saya terjemahkan teks bacaannya karena waktunya sangat mepet deh. jadi saya maksimalkan di sisa waktu yang singkat ini untuk membacakan saja nah ya nanti kalau terkait hmm, apa itu maknanya pada pertemuan yang akan datang tapi kayaknya sudah terakhir pertemuan kita ini ya. Besok masih ada ya? Masih ada kayaknya. Sebelum Ramadan insya Allah masih ada. Nah, <tuh> jahit ya. Saya akan bacakan istimewa jahitan. Dersu asadasuna as الامام مسلم إمام مسلم المسلم الكريمات ائمه ائمه اختار يختار اختار يختار أئمة اختارا شرح يشرح شرح يشرح طبع يطبع طبع يطبع للكتب ورد يرد ورد يرد لازم يلازم اجله يجله اجله يجله كبار كبار استاذ استاذ اساتذه اساتذه سيد سيد اشتغل يشتغل اشتغل يشتغل روى يروي للحديث اشتهر يشتهر Ishtahara yashtahiru Qasada yaqusidu Qasada yaqusidu As-sihahu As-sihahu Muhadithun Muhadithun Jait Ya itu Al-kalimatul jadid Kosa kata Kosa kata yang baik. Sekarang kita akan baca Ya kita akan baca saja yaitu teks bacaannya. Nah, istami'u jayidan. Al-Imamu Muslimun, huwa al-Imamu Abul Husaini Muslim bin al-Hajjaji min akbari a'immatil hadithi. Ulida bi sabura sanata 6 ومئتين هجريه اشتغل بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان امام اهل الحديث في زمنه بعد البخاري اخذ الحديث عن كبار العلماء ومنهم احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه سافر الى خراسان والعراق والحجاز ومصر ليروي الحديث ويدرسه على علماء هذه البلاد وظل مجتهدا في دراسته حتى اشتهر بين العلماء وصار الناس يقصدونه ويقرؤون عليه الف الامام مسلم عددا من الكتب في الحديث منها صحيح مسلم الذي جمع فيه اثني عشر الف حديث اختارها من ثلاثمائه الف حديث وكتبه في خمس عشره سنه ويعد صحيح مسلم اصح كتب الحديث بعد البخاري والصحاح الباقيه وهي سنن ابي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وقد شرح صحيح مسلم عدة مرات وتبع أكثر من مرة ولما ورد البخاري إلى نيسابور في آخر عمره لازمه مسلم وكان يجله ويقبل رأسه ويقول له يا أستاذ الأساتذة وسيد المحدثين ومن كتبه أيضا المسند الكبير والجامع الكبير وغيرهما توفي في نيسابورا سنة واحدة وستين بعد المئتين أو توفي في نيسابورا سنة مئتين وواحدة وستين هجرية وعمره خمس وخمسون سنة itu luar biasa ini ceritanya jadi cerita tentang imam muslim nih ya luar biasa disebutkan nulis sohi muslim itu ya selama 15 tahun selama 15 tahun ya beliau mengumpulkan 12.000 hadis lalu dipilih menjadi eh, beliau mengumpulkan ya 12.000 hadis. Itu dipilih yang awalnya itu adalah 300.000. Jadi dari 300 dipilih menjadi 12.000 luar biasa ya. Nah, ini yang bisa kita pelajari karena waktunya habis ya. Minta hal waktu, waktunya habis. Jadi insya Allah kita lanjut pada yaitu pertemuan pekan depan ada ya masih? Gak ada ya? Sudah Ramadan ya? Masih belum. Nah, kalau masih belum, <laughs> insya Allah masih ada. Kalau sudah Ramadan berarti sudah diganti dengan acara yang lain. Nah, demikian para pemirsa sekalian, ya. Apa yang bisa kita pelajari dan kita bahas pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi para pemirsa dan para pemirsa sekalian, khususnya bagi saya pribadi. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekhilafan. Aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, Subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.